Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grimis pemirsa, kita mau ke Bumi Langit. Yuk. Pemirsa, Taman Bumi Langit Cafe and Resto ini berlokasi di Jalan Ikan Gurami, Tunjung Sekar, Lowaru, Kota Malang. Kelebihan dari Taman Bumi Langit ini memiliki pemandangan sawah-sawah yang hijau nan indah. Tempat makannya semi terbuka, ada di lantai bawah, ada di lantai atas, dan juga ada lesehan di rumput sintetis. Nah, ini pesanan aku. Ini boba coklat, tapi nggak tahu ya mana bobanya ya. Nah, kalau boba pasti sedotannya lubangnya gede. Kita cobain. Saya sih pesennya boba, tapi saya nggak nemu bobanya nih. Sepertinya perlu diaduk lebih kencang lagi nih pemirsa. Ada bubanya, perlu diaduk aja. Oke pemirsa, yang ini pesanan abang, minuman hangat dengan gelas khas, gelas kuno ya. Panas banget. Namanya wedang uwuh. Kalau wedang uwuh itu khasnya berwarna merah ya. Tuh, cobain bang. Oke pemirsa, saya mau nyobain wedang uwuh. Ya nggak panas, pakai sendok aja. Jadi khasnya itu warnanya merah seperti baju saya hari ini. Ini tuh manisnya sepertinya pakai gula batu ya. Enak. Nah pemirsa, ternyata ini bubanya tuh enak banget loh. Bubanya tuh lembut, empuk. Biasanya kan kenyal sulit dikunyah, ini enak. Yang ini nasi goreng seafood. Tuh seafoodnya. Ada telur mata sapinya dan sayurannya. Yang ini lumpia. Lumpianya imut ini dia, kecil-kecil nih. Dan ada sayurannya, aduh suka banget nih. Dan tempe goreng. Kita cobain yuk semuanya. Oke pemirsa, kita mau nyobain nasi gorengnya. Ini nasi goreng seafood. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai ujung lidah. Enak banget. Yang ini namanya fettuccine yang carbonara ya. Terus ini banana, ini pisang loh. Banana es krim. Nah, sekarang mau nyobain lumpianya. Ambil dulu. Dicocol di sausnya. Walaupun mungil, enak. Nah pemirsa, saya mau nyobain fettuccine-nya. Enak, pecinta carbonara tuh pasti suka, karena ini rasanya enak banget. Nah pemirsa, kita mau nyobain pencuci mulut. Nah, banana. Kita cobain dulu, es krimnya udah lele nih. Ada ininya. Es krimnya enak. Saya memang suka rasa coklat. Oke, sekarang kita nyobain banananya. Wah, renyah. Motongnya tuh renyah banget. Hmm.
gurih. Gurih campur manisnya es krim cocok. Masih di Bumi Langit kali ini sama Almira. Kita mau nyobain menu lainnya lagi, oke? Okay? Dessertnya udah keluar dulu nih. Ini pesanan Almira. Es krim coklat, mau makan. Ayo dicoba dulu ya. Gimana Mir? Seger ya. Yang ini milkshake Milo Beng Beng. Jadi ada beng bengnya dan ada whipped creamnya. Dan yang ini Thai tea. Yang es ya. Jadi Thai tea ini ada yang hotnya juga. Sa, ini cemilan dulu. Samosa. Mira mau nyoba? Mau. Yuk cobain. Dicocol. Cocol ke sini. Iya dong, biar enak. Renyah ya Mir ya? Enak ya? Enak banget. Dan ini juga ada sayurannya pemirsa. Yang ini rice bowl ayam. Duh, ini pesanan Umi sebenarnya. Kan enggak tahu kalau ada kacang wijennya. Ada kacang wijennya. Bisa Umi anti. Untungnya dia ngumpul ya, nanti gampang bisa dibuang deh. Pemirsa, yang ini noodle ayam atau noodle chicken pesanan Almira. Terus ada kuahnya. Tuh, kuahnya seger banget nih. Ini ada sambel. Sepertinya sih sambelnya Emi ya. Atau sambelnya noodle ya. Kayaknya sambelnya noodle ya. Oke, makanan yang ketiga nih. Makanan utama yang ketiga ini adalah spaghetti apa? Bolognese. Bolognese. Ada rotinya. Oke, selamat makan. Nah, pemirsa, ini saya nyoba rice bowl-nya. Karena saya nggak suka wijen, jadi dibuangin dulu biji wijennya. Dan ini terasa, ternyata nasinya itu nasi gurih loh. Jadi ada bumbunya kayak nasi kebuli gitu rasanya. Sambelnya mantap. Nah pemirsa, ini Almira lagi nyobain noodle ayam ya. Ada ayamnya tadi di atas ya, suwir-suwir gitu ya. Gimana rasanya? Enak. Enak. Terus ada pangsitnya. Ada pangsitnya. Cobain kuahnya ya. Ini kuahnya pemirsa. Enak. Cobain pangsitnya ya. Yuk. Ayamnya ini ternyata lembut. Ininya. Pemirsa, sambil menikmati makan, duduk di kursi sofa ini, pemandangan depannya tuh sawah. Cuman memang kebetulan sawahnya ini baru panen ya. Ini kayaknya sih baru dibajak. Jadi enggak hijau. Nah, seperti itu. Kalau sebelah situ doang hijau. Kalau hijau bagus tuh. Nah, di sana tuh ada perumahan, entah perumahan apa, jadi kelihatan cuman belakangnya, punggungnya aja. Tuh, damai sekali di sini pemirsa. Oke, pemirsa, sekian dulu review makan-makan di Bumi Langit. Sampai jumpa lagi. Dadah dulu ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.